Want het is echt lekker als je in die extra tijd de 3-2 maakt. En ook ja, na de wedstrijd heb ik die beelden gezien, is wel echt twijfelachtig. Dus ik vind als de vlag niet vlagt. Jawaban Mees Hilgers dapat tawaran gabung Indonesia, pemain FC Twente, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers mengatakan tidak menolak mendapatkan tawaran gabung timnas Indonesia, hanya saja Mees Hilgers minta belum sekarang. Usia Mees Hilgers masih 23 tahun. Pemain keturunan Indonesia Belanda masih berharap gabung timnas Belanda. Mees Hilgers ingin suatu saat akan bergabung timnas Indonesia membela negara neneknya. Posisi bermain Mees Hilgers adalah bek tengah. Mees Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Tiga tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Nomor satu, sang ibu berada di Bali. Sebanyak tiga tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, bek tengah 22 tahun itu saat ini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda, FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, Mees Hilgers telah mencatatkan 35 laga dan 1 gol bersama FC Twente. Dia mampu membawa FC Twente finish di posisi 5 Liga Belanda 2022 hingga 2023 sekaligus tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023 hingga 2024. Bahkan, Mees Hilgers bermain penuh sebagai bek saat FC Twente menang 1-0 atas Hammarby di kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023 hingga 2024. Di level internasional, ia pernah membela timnas Belanda U21 saat menang 2-1 atas Belgia U21 di laga uji coba pada 21 September 2022. Mees Hilgers sejatinya lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Namun, dia merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu Linda Tombeng, perempuan asal Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, Mees Hilgers sempat diisukan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bersama pemain keturunan lainnya, Tom Haye. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram Indonesia Ad, Selasa 27 Juni 2023 lalu. Hingga saat ini, sudah ada sedikitnya tiga tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa sajakah tanda-tanda yang dimaksud? Berikut tiga tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. 3. Unfollow Instagram resmi timnas Belanda. Mees Hilgers diketahui telah berhenti mengikuti alias unfollow akun Instagram resmi timnas Belanda Onsoranje. Dalam penelusuran Okezone, akun Instagram pemain keturunan Indonesia itu Mees Hilgers tidak mengikuti akun Onsoranje. 2. Follow Instagram PSSI. Sebaliknya, Mees Hilgers justru mengikuti akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Bek 22 tahun itu diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI sejak Juni 2023 lalu. 1. Sang ibu berada di Bali, tanda terbaru adalah ibu Mees Hilgers yakni Linda Tombeng dikabarkan tengah berada di Pulau Dewata seperti yang disampaikan oleh akun TikTok 168 Timnas. Menurut akun itu, Linda Tombeng ada di Bali ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anaknya ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ibu Mees Hilgers sudah di Bali mau serahkan berkas ke Pak Erick Thohir. Tulis laporan akun TikTok 168 Timnas, dikutip Rabu, 2 Agustus 2023.
Keberadaan ibu Mees Hilgers di Bali itu diperkuat dalam unggahan Instagram stories pribadi Linda Tombeng. Linda Tombeng yang memamerkan momen ketika dirinya menikmati suasana Pulau Dewata. Lantas, akankah Mees Hilgers jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Menarik dinantikan. 5 pemain naturalisasi tambahan yang diprediksi media Vietnam bakal perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ada 5 pemain naturalisasi tambahan yang diprediksi media Vietnam bakal perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 pemain keturunan itu dirasa akan semakin memperkuat garuda asuhan Shin Tae-yong tersebut. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara belak-belakan masih berniat menaturalisasi sejumlah pemain keturunan tanah air. Hal itu dilakukan agar timnas Indonesia semakin kuat jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain dari Eropa, kalau mereka punya darah Indonesia, mereka punya kesempatan untuk membela Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga kontra Irak lalu. Saya sangat terbuka pada mereka yang mau membela timnas serta punya kualitas, sambungnya. Jadi selama mereka bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia, kami akan terus mencari pemain dari Eropa yang berdarah Indonesia, tambah Shin Tae-yong. Sejumlah nama pemain keturunan pun mulai dikaitkan lagi dengan timnas Indonesia. Nama-nama tersebut pun sudah tidak asing di kalangan para pencinta sepak bola tanah air. Sebab 5 nama yang diprediksi media Vietnam itu sebelumnya juga sudah sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Lantas siapa saja mereka? Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang diprediksi media Vietnam bakal perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5. Ula Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht. Ia pun merupakan pemain keturunan yang kencang dikaitkan akan dinaturalisasi. Bahkan Ula Romeni sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, penyerang yang mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023 belum memberikan jawaban pasti. 4. Mees Hilgers. Hilgers diketahui pernah menolak timnas Indonesia. Ia hanya berkata saat ini masih fokus mengincar satu tempat di timnas Belanda. Saya belum mendengar kabar apapun dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Saya ingin membela timnas Belanda muda, kata Mees Hilgers mengutip dari kanal YouTube Void Baltic. Saya harap dipanggil timnas Belanda muda. Sekarang saya baru 20 tahun dan saya hanya ingin mencoba maksimal, tegas bek andalan FC Twente tersebut. Sebanyak 3 tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, bek tengah 22 tahun itu saat ini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda, FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, Mees Hilgers telah mencatatkan 35 laga dan 1 gol bersama FC Twente. Dia mampu membawa FC Twente finish di posisi 5 Liga Belanda 2022 hingga 2023 sekaligus tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023 hingga 2024. Bahkan, Mees Hilgers bermain penuh sebagai bek saat FC Twente menang 1-0 atas Hammarby di kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023 hingga 2024.